deh bete ku di kos bukan aja terus kulihat akhirnya keluar cari keramaian. Keramaian? Iya. Ayo pade keluar cari keramaian tiki di acara orang. Masuk lah. Bagaimana kalo, itu? Misal toh ada acara pernikahan orang, ayo pergi ramekan. Jamu kau deh sembarang tungku kau. Jamu kau deh teja. Bisa jamu kau teja. Halo teman-teman, jadi kami siap-siap untuk apa? Pergi cari acara pernikahan. Semoga berhasil. Tiba-tiba acara. Deh, tiba-tiba mana acara? Asik. Oke, selamat datang di episode 1, tiba-tiba acara. Deh, tiba-tiba mana acara? Damn. Hujang ini. Jadi teman-teman kami sudah keliling tadi sekitar Makassar. Jadi kami dapat acara itu di gedung apa namanya nih? Gedung 45. Jadi ini betul-betul kami tidak tahu siapa yang acara di dalam. Dumbak kak, serius kak. Jadi kami akan masuk ke dalam Solo, makan terus tanya-tanya itu saja. Ya. Masker. Oh okay. Ini juga ada pasolonya Nana. Jadi masuk tidak sembarang masuk toh. Pakai anu juga tahu apa kan namanya pasolo. Iya. Masker ada masker. Oh, mana masker tuh? Ada. Ini. Ngapain pakai kok masker scuba? Tidak dipakai begitu gila. Jadi kami akan tanya-tanya orang untuk harapan kedua pengantin. Bagaimana kalau kakak yang itu sana? Mari kesini. Kak bisa direkam kak untuk harapannya kedua mempelai? Harapannya? Saya fotografer ya, Cis. Sorry kak. Sorry. Ternyata kami salah, yang kami minta pendapatnya itu fotografernya sendiri. Si
cerita-cerita. Pak, bisa. Pak, bisa direkam Pak untuk harapannya kedua mempelai. Harapannya semoga kedepannya mereka kenapa, Pak? Harapannya kedua mempelai. Semoga sakinah, begitu, Pak. Harus begitu. Iya. Sakinah, mawadah, warohmah. Ya, apalagi Pak harapannya? Supaya ada dia punya keturunan yang baik. Amin, amin. Barangkali begitu saya. Oh iya, Pak. Siap, siap, Pak. Barang semoga mempunyai keturunan yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi itu saja teman-teman. Halo teman-teman. Jadi kami sudah masuk ke dalam acaranya. Acaranya seru. Seru, seru semua sih. Orang bahagia. Semua, saya juga bahagia, kenyang, kenyang. Betul, asli. Cuma sekali cateringnya. Saya sebenarnya ini, aduh bagaimana di, saya sudah makan di dalam, saya sudah joget-joget pargoy, tapi jujur Kak, tidak kutahu bisa pemenik di dalam. Peti daramat, weh. Itu tuh sebenarnya tadi sudah mau cari tahu itu kan ternyata menikah itu Muajir sama dokter Tika tahu. Oh iya, dokter, iya. Dokter. Muajir dan dokter Tika. Dokter Tika. Dokter Tika, iya. Nah. Semoga harapannya. Harapannya kalau saya mudah-mudahan pernikahannya dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Amin, amin. Saya sih, amin. Amin. Ya. Semoga juga sakinah, mawaddah dan madrasah. Wakobayashi. Jadi, yep. Sekian saja untuk episode pertama tiba-tiba acara. Tiba-tiba acara. Saya Rahmat, saya enak ulangi belibet kini ulangi dulu iya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk episode pertama tiba-tiba acara. Tunggu kami di episode selanjutnya dari tiba-tiba acara. Tiba-tiba acara. Saya Rahmat, saya Enal, kami dah.